setiap ya mahasiswa yang sakit kami punya tanggung jawab, ya tanggung jawab sebagai moral dan juga tanggung jawab sebagai material. Ya, moral artinya ketika mereka sakit kita juga sakit bersama-sama, mereka susah kami susah juga bersama-sama. Lalu materialnya adalah seluruh biaya kami tanggung. Ya. Terima kasih kepada pihak Universitas Pendidikan Guru. Tidak kata yang beta sampaikan, hanyalah beta berdoa siap kepada Tuhan agar berkat dilimpahkan kepada pihak UPG. Ketua Umum UPG 1945 Nusa Tenggara Timur, Dr. Samuel Haning SH MH bersama staf melakukan kunjungan di Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Siloam Kupang pada tanggal 8 dan 9 Oktober 2022. Kedatangan Samuel Haning pada rumah sakit tersebut bertujuan untuk melihat kondisi mahasiswi yang sedang sakit sekaligus ingin menyampaikan kepada keluarga terkait biaya perawatan yang akan ditanggung sepenuhnya oleh UPG 1945 Nusa Tenggara Timur. Selain biaya perawatan, Samuel Haning saat itu secara pribadi menyerahkan bantuan berupa uang tunai. Untuk diketahui, mahasiswi UPG 1945 Nusa Tenggara Timur yang sedang menjalani perawatan adalah Silvi Haubenu, Prodi Manajemen Semester 1, rawat di Rumah Sakit Bayangkara, dan Ifoni Susan Sau, Prodi Bahasa Inggris Semester 7, rawat di Rumah Sakit Siloam Kupang. Rasa peduli yang diberikan UPG 1945 Nusa Tenggara Timur terhadap mahasiswa di saat mengalami sakit sesungguhnya bukan hal baru, sebab sudah banyak mahasiswa mendapat bantuan serupa. Selengkapnya, simak liputan kami yang berikut ini. Pada intinya, komitmen saya dan teman-teman pimpinan yang lain bahwa setiap ya mahasiswa yang sakit kami punya tanggung jawab, ya tanggung jawab sebagai moral dan juga tanggung jawab sebagai material. Ya, moral artinya ketika mereka sakit kita juga sakit bersama-sama, mereka susah kami susah juga bersama-sama. Lalu materialnya adalah seluruh biaya kami tanggung, ya agar betul-betul mahasiswa ini bisa cepat sembuh. Ya. Saya sudah bilang tadi, nanti kita koordinasi untuk cari dokter yang bagus, obat yang kualitasnya bagus, alat-alat yang canggih, agar dia bisa sembuh dari sakit ini. Dan juga tidak luput untuk kita berdoa, ya agar anak dikasih kami ini bisa cepat sembuh. Saya sudah bilang mamanya, bahwa segala sesuatu material tanggung jawab gitu. Terima kasih, saya sampaikan itu. Ya benar, Adesel, sudah sejak kapan sakitnya? Dari kemarin. Dari kemarin, sakit apa? Di pusing kemarin sampai pingsan di jalan. Seperti ini pernah alami? Sudah. Sudah pernah opname sebelumnya? Belum pernah, hanya di IGD. Di sini tinggal dengan siapa? Yang asal dari mana? Ampuang. Ya? Ampuang Timur. Orang tua di mana? Di Ampuang. Di Ampuang ya? Belum datang jenguk juga? Belum. Saat ini Bapak Ketua UPG berkunjung, ada perasaan seperti apa? Saya sedih, saya senang, bangga sudah datang jenguk. Minta terima kasih sudah datang ke rumah sakit. Saya mempunyai tanggung jawab sekali ya, kepada seluruh mahasiswa, dosen dan pegawai. Kalau mereka sakit, saya juga sakit, dan tanggung jawab saya. Dan saya tidak mau mereka itu sakit. Saya tidak mau mereka itu sakit. Kalau mereka sakit, saya juga sakit. Sehingga apapun mahasiswa itu, ada jantung hati saya. Yang saya tidak boleh terlepas dari mereka karena mereka bagian dari saya, dan saya sebagai bapaknya, sebagai orang tuanya, ya di kampus, maka semua kebijakan-kebijakan saya harus ambil. Bahwa seluruh mahasiswa yang sakit seluruh biaya kami tanggung, ya, juga dosen bagi pegawai.
Maka saya sangat mengharapkan seluruh mahasiswa, kalau ada sakit apapun kalau disampaikan. Banyak mahasiswa seringkali sakit itu menyebabkan lambung dan lain-lain. Ada beberapa mahasiswa yang lain, mereka sudah masuk rumah sakit, kami biayai sepenuhnya. Ya, ada tiga orang kemarin, ya. Ya, ekonomi juga yang satu, ya. Ya, dan lain, ada lagi kemarin di rumah sakit PJKR, ini juga ekonomi dan juga dia seorang atlet, ya. Ya. Maka tugas saya sebagai seorang pimpinan dan juga sebagai orang tua, ya. Maka saya sampaikan kepada seluruh orang tua yang mahasiswanya kuliah di UPG 45 itu di Jangkuat, ya. Jaminan ismal, jaminan kesehatan itu ada pada kami. Ya, maka kami menanggung seluruh biaya sampai selesai. Maka ini masih ke saya sebagai seorang pimpinan, ya, yang datang di depo dan menyampaikan seluruh biaya kami tanggung. Mohon maaf. Kami sudah ada, saya sudah siapkan pagi, ada bantuan, ada hal kecil-kecil silakan, ya, penuh kecil-kecil. Ya. Dan pada intinya, bapak, mama, semua, seluruh biaya saya tanggung. Ya, itu yang saya hanya mengucapkan terima kasih atas perhatian yang sebesar-besarnya untuk anak kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Terima kasih banyak.